بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقل ربي زدني علما، ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. الحمد لله. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala dan kita dijauhi daripada api neraka Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala atas kurniaannya dengan Allah Ta'ala memanjangkan usia kita. Allah Ta'ala berikan kelapangan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik kepada kita. Maka kita mensyukuri ni'mat Allah Ta'ala ini dengan kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan ini sebagai amalan-amalan salih yang memberatkan timbangan kebaikan, kebajikan kita di hari akhirat kelak, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insyaAllah malam ni kita sambung dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masuk pada kitab yang pertama, pada menyatakan segala anggota yang tujuh, dan fasal yang pertama pada menyatakan mata. Maksudnya dalam kitab ni dia menerangkan tentang anggota tubuh badan kita. Sebab apa pentingnya anggota tubuh badan kita? Bagaimana dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Sesungguhnya di hari kiamat nanti kaki anak Adam ini tidak akan berganjak ke mana-mana, tidak akan dilepaskan daripada ikatannya, ataupun tidak akan dilepaskan di yaumul akhirah kelak. Sehingga ditanyakan beberapa persoalan, salah satunya wa an jismihi fima ablahu, tentang persoalan tentang tubuh badan kita hari ini. Kemanakah engkau binasakan, kemanakah kita gunakan tubuh badan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hari ini? Aina abnahu fima ablahu, kemanakah hang binasakan? Hari ini kita masuk dalam fasal yang pertama, iaitu pada menyatakan mata. Mata yang Allah Ta'ala berikan hari ini kepada kita, kemanakah kita gunakan mata? Apa kegunaan mata? Hari ini ketika mana kita bangkit daripada tidur pagi tadi sehingga mana sekarang, mata kita kita gunakan untuk apa? Ingat, setiap saat Allah Ta'ala akan mempersoalkan tentang mata. Kata hari ini kita tengok tentang, ataupun kita tengok perempuan-perempuan yang cantik-cantik, walaupun sesaat kita tengok perempuan cantik, Allah Ta'ala persoalkan. Han tengok apa hari ini? Tengok perempuan yang bukan mahram kita. Allahu Akbar. Bagaimana nak jawab di hadapan Allah Ta'ala? Kalau hari ini kata Allah Ta'ala tanya tentang kegunaan mata, hari ini hampa tengok apa, ataupun hari ini kita tengok apa, maka kita akan jawab di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, hari ini aku guna mata untuk aku menunaikan sembahyang. Hari ini aku guna mata untuk aku hadir dalam majlis ilmu. Hari ini aku gunakan mata juga untuk aku lihat Al-Quran. Hari ini aku gunakan mata untuk aku pergi bekerja. Alhamdulillah, semua kegunaan kita itu adalah kegunaan yang baik.
bukan kegunaan ke arah maksiat, maka insya-Allah faedah mata ini membuatkan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita jaga mata kita elok-elok. Baik, itulah pengarang mengatakan kat sini bahawa sesungguhnya ketahuilah olehmu bahawasanya mata engkau ini menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Maksudnya Allah Ta'ala ciptakan kepada kita ataupun Allah Ta'ala berikan kepada kita hari ini, iaitu mata, ada beberapa faedah. Maksudnya kita kena jaga elok-elok. Mata jangan duk buat benda maksiat. Mata jangan duk bawa kepada penzinaan. Mata jangan duk bawa kepada benda-benda yang tak berfaedah. Sebab apa? Mata adalah pemberian Allah Ta'ala. Dan pemberian Allah Ta'ala ini adalah pinjaman yang mana Allah Ta'ala akan ambil balik apa yang Allah Ta'ala pinjamkan ini di hari apa, di yaumul akhirah, di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan mempersoalkan dia. Apa guna mata untuk apa? Baik, itulah pengarang mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan mata bagi kita, iaitu ada beberapa faedah, dan faedah ini ada yang membawa kepada faedah di hari akhirat, ada juga yang membawa kepada faedah daripada segi dunia. Maksudnya mata, kegunaan mata ada dua perkara ataupun ada dua yang kegunaan dia. Satu kegunaan untuk hari akhirat, satu lagi kegunaan mata di dunia. Maksudnya untuk dunia kita guna mata untuk apa? Untuk akhirat macam mana kita menggunakan mata, kita nak dapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya dengan mata kita boleh buat pahala. Dengan mata kita lihat sesuatu benda, satu-satu perkara, kita boleh buat amalan soleh dengan mata. Baik, itulah fasal yang pertama pengarang mengatakan ataupun pengarang meletakkan, iaitu kepentingan mata. Kepentingan mata. Sebab mata adalah satu yang penting. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan ataupun faedah mata ni. Dalam hadisnya yang diceritakan oleh Abu Umamah, yang mana dia mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, berilah jaminan kepadaku 6 perkara. Nabi kata, jangan duk buat 6 perkara ini. Maksudnya jamin aku, berilah jaminan. Kata, hang tak mau buat 6 perkara ini. Dan kita jangan duk buat 6 perkara ini. Dan Nabi larang untuk kita buat. Apa yang pertama? Maka benda mengatakan bahawa sesungguhnya, maka aku jamin bagi kalian adalah syurga. Siapa yang memelihara diri dia daripada 6 perkara ini, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi manusia yang berjaga, yang menjaga 6 perkara ini, baginda Nabi menjamin akan syurga Allah Ta'ala. Apa yang pertama yang Nabi kata? Nabi kata yang pertamanya, jika salah seorang kalian berkata, maka janganlah berdusta. Hal ini yang pertama Nabi kata. Maksudnya kalau kata kita nak masuk syurga, jaga 6 perkara ini, jangan duk buat. Yang pertama, apabila kita berkata-kata, jangan sesekali menipu. Jangan sesekali menipu. Walaupun kita ini dalam gurauan, walaupun kita ini dalam keadaan macam mana pun, jangan sesekali menipu. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi kata, barang siapa yang aku menjaminkan syurga di tengah, aku menjaminkan sebuah kediaman di tengah-tengah syurga, bagi manusia yang ketika mana dia bergurau senda, dia tidak pernah ungkapkan perkataan menipu. Nabi jamin sebuah syurga, dalam sebuah istana dalam syurga, bagi siapa apabila dia berkata-kata, walaupun dia bergurau, dia tak menipu. Dia cakap betul. Dia cakap benda yang berfaedah. Maksudnya Nabi kata, nak masuk syurga, yang pertama, apabila berkata-kata, jangan berdusta. Itu yang pertama. Yang keduanya Nabi sebut, jika diberi amanah, janganlah mengkhianati amanah tersebut. Maksudnya, jangan kita khianat kepada amanah. Nak masuk syurga, tak boleh khianat kepada amanah. Yang ketiganya, dan jika dia berjanji, janganlah mungkiri janjinya. Maksudnya, apabila berjanji, jangan sekali-kali mungkir akan janji. Jangan. Kalau nak masuk syurga, jangan buat perkara-perkara yang dilarang. Dan kemudiannya,
tundukkanlah pandangan kalian. Maksudnya yang keempat Nabi suruh buat apa? Tundukkan pandangan sebab jaga mata kita. Jangan lihat perkara yang maksiat, jangan lihat benda yang berdosa, jangan lihat akan pergaduhan, jangan lihat akan perkara-perkara aurat dan sebagainya. Nabi suruh jaga mata, iaitu tundukkan pandangan. Jangan duk lihat benda-benda yang tak berfaedah nak masuk syurga. Dan kemudiannya Nabi kata yang kelimanya, cegahlah tangan-tangan kalian daripada menyakiti orang lain. Maksudnya jangan duk buat jahat ke orang, jangan duk sakitkan hati orang, jangan duk buat musibah ke orang, jangan duk buat khianat ke orang. Yang Nabi kata ataupun Nabi suruh kita berjaga-jaga. Dan yang terakhir, jagalah kemaluan kalian ataupun jagalah faraj kita, jagalah diri kita. Jangan melakukan penzinaan, jangan melakukan benda-benda yang tak elok dengan menggunakan faraj. Maka jagalah 6 perkara, insya-Allah syurga bagi kita. Salah satunya adalah mata. Nabi kata tundukkan pandangan, maksudnya jaga mata kita. Itu yang dikatakan sebagai benda ataupun kegunaan mata kita untuk hari akhirat. Kita jaga mata untuk kita mendapatkan syurga Allah Ta'ala. Dan kemudiannya pengarang mengatakan, maka setengah daripada segala faedahnya yang dibangsakan ataupun ditujukan kepada akhirat, iaitu memandang kepada langit dan memandang kepada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan lain-lainnya, supaya berdalil engkau dengan dia atas adanya Allah Ta'ala dan atas keesaan dan atas kuasanya. Maksudnya faedah akhirat, apa yang kita nak lihat menggunakan mata, iaitu kita lihat akan dunia, kita lihat akan kejadian makhluk Allah Ta'ala, kita lihat akan langit, kita lihat akan bulan, kita lihat akan matahari, kita lihat akan pokok dan tumbuhan dan segalanya. Kenapakah kita perlu lihat? Untuk menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ini kegunaan mata. Maksudnya kita lihat makhluk Allah Ta'ala ni bukan hanya sekadar pandangan yang sahaja ataupun pandangan yang biasa, tetapi kita lihat daripada sudut fikiran kita itu, kita fikir akan hari akhirat. Baitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tafakkaru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qulub. Kita berfikir tentang hari akhirat, kita tengok langit, kita fikir hari akhirat, iaitu kekuasaan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala boleh menciptakan langit, hebatnya Allah Ta'ala. Kita lihat pula kepada bumi ataupun tumbuhan, hebatnya Allah Ta'ala menciptakan tumbuhan-tumbuhan. Kita lihat kepada semua makhluk Allah Ta'ala, tak kira lah bulan, tak kira lah matahari dan sebagainya. Kita lihat semua perkara ini sebagai satu tanda kita beriman kepada Allah Ta'ala, menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ini kegunaan mata di hari ataupun sebagai tanda kita melihat daripada sudut akhirat kita. Maksudnya kita rasa nak buat sesuatu perkara yang Allah Ta'ala larang, lihat kepada makhluk Allah Ta'ala iaitu matahari. Kalau hari ini kita duduk di bawah matahari yang panas terik pun kita dah tak mampu. Kadang-kadang masa saya pergi umrah baru ni, bila pergi umrah biasalah nak semayang depan Kaabah. Masa tiang bulan 6 tu panas terik. Panas terik. Bila panas terik, kita semayang depan Kaabah, ya Allah, biasalah panas terik ni, bumbung tak ada. Tengok-tengok tengah-tengah rokok, betapa ramainya manusia yang tergolek. Ha tu matahari yang duduk berjauhan dengan kita. Dan di hari-hari kiamat nanti tuan-tuan, ada segolongan manusia yang mana ketika mana nak dihitung amalan dia, dia tengah tunggu giliran dia, tengok-tengok matahari sejengkai dengan pala dia. Dia rasa nak buat maksiat tak di dunia? Kalau kata dia tahu matahari sejengkai dengan pala dia. Ada yang sehingga mana ayam peluh dia ini melampaui ataupun lebih daripada tubuh badan dia. Dia duduk minum ayam peluh dia. Ya. Akibat daripada kurangnya keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Maka dia diazab, belum masuk lagi di yaumul apa, di api neraka dan sebagainya. Wal a'yazubillah. Ini di padang mahsyar. Matahari sejengkai dengan makhluk ataupun manusia. Baik itulah di dunia ini. Apabila kita dikurniakan mata,
kita lihat bagaimana kejadian Allah Ta'ala. Rasa nak buat maksiat, lihat matahari Allah Ta'ala itu. Duduk bawah matahari yang beribu-ribu batu dengan kita pun, kadang-kadang kita rasa panah dia tu tak tertahan. Ni pula matahari secengkai dengan pala kita di yaumul akhirah nanti, di yaumul hisab nanti, mampu tak kita nak tahan benda tu? Maka apabila attafakkaru fil akhirah, kita tengok matahari, bagaimana ciptaan matahari, bagaimana Allah Ta'ala akan letakkan matahari sejengkai dengan pala kita, maka ada tak kita rasa nak buat maksiat ataupun dosa? Tak rasa punya. Sebab apa? Takut. Sebab apa? Bimbang akan diazab oleh Allah Ta'ala. Sebab apa tak mau buat maksiat? Sebab takut selagi matahari duduk sejengkai. Sebab apa tak mau buat maksiat? Sebab takut dicampakkan dalam api neraka. Maka fikirkan hari akhirat, yurisul hikmah. Kita akan dapat hikmah yang banyak. Wa yuhyil qulub. Dan keimanan ataupun cahaya keimanan kita ini sentiasa bersinar di hati kita dan membuatkan kita tak pernah mati daripada segi kita beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi attafakkaru fid dunya, manusia yang hanya sekadar fikir akan dunia, dia tengok matahari, dia kata, eh panas hari ini, tak apalah kita guna payung. Eh tengok matahari, rasa tak seronok lah hari ini, tak payah keluar rumah lah, kita pasang aircon. Maka fikirkan hari akhirat, dia tak fikirkan hari akhirat. Hijabul akhirah, kata Nabi. Manusia yang hanya sekadar fikirkan dunia, hijabul akhirah, dia akan dihijabkan untuk dinampakkan hari akhirat dia. Contohnya Allah Ta'ala berikan jerbu kepada kita, tuan-tuan. Kalau kata manusia ini adalah manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia tengok je jerbu, sami'na wa ata'na. Dia dengar apa yang Allah Ta'ala katakan dan dia taat kepada perintah Allah Ta'ala, lalu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kata manusia yang hanya sekadar lihat jerbu dengan pandangan dunia dia, dia kata, alah jerbu ni fenomena alam. Pembakaran di Indon, habis pembakaran tu habislah jerbu. Tak apa, nanti kita buat pembenihan awan, kita turunkan hujan, hilanglah jerbu. Sedangkan jerbu salah satu bala Allah Ta'ala yang mana Nabi berikan kepada kita, bahawa sesungguhnya 10 tanda akhir zaman, salah satunya jerbu. Tak kira lah jerbu tu main macam mana pun, yang penting itu adalah jerbu. Itu adalah bala Allah Ta'ala. Tetapi manusia yang hanya pandang, tengok jerbu, pandangan dunia, dia kata, Allah tak apalah, habis pembakaran, habislah jerbu. Sedangkan ingatlah, setiap ancaman Allah Ta'ala itu buruk padahnya kalau kata kita tak mentaati Allah Ta'ala. Baik, itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pandangan mata kita daripada sudut akhirat kita, kita pandang akan ciptaan Allah Ta'ala ini dan kita menguatkan keimanan kita hasil daripada apa yang kita pandang. Kita lihat jerbu, kita terus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita lihat matahari yang terik, kemarau dan sebagainya, kita terus sujud kepada Allah Ta'ala. Kita kata, ya Allah, sesungguhnya kami ini banyak melakukan dosa. Mungkin ini adalah salah satu balamu, ya Allah. Kita terus kembali kepada Allah Ta'ala. Inilah ciri-ciri manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Apabila dia lihat satu-satu musibah, apabila dia lihat satu-satu pemberian Allah Ta'ala, dia tak tunggu lama untuk dia bersegera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ha, ni kegunaan mata. Ni kalau kata mata duk asyik duk bangkang, tengok ada mata, lihat satu benda, duk asyik kata, ha ni bukannya apa, ha ni bukannya musibah dan sebagainya, ha ni semua fenomena alam. Maka dia akan lambat ataupun dia akan susah untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, atas sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Ta'ala dah kuncikan hati-hati dia, wa ala sam'ihim, telinga dia pun Allah Ta'ala kunci, wa ala absarihim, mata dia juga Allah Ta'ala kunci. Dia tak nampak, tak rasa nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, atas sebab dia rasa riak dia, bangga dia dengan ilmu yang dia ada, rasa kesempurnaan dia di atas muka bumi Allah Ta'ala sebagai seorang manusia. Lalu dia lupa untuk sujud pada Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu sebagai yang dikatakan faedah akhirat kita menggunakan mata. Dan setengah daripada
melihat akan Al-Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Ini juga faedah akan hari akhirat. Maksudnya, antara faedah yang lain kita gunakan mata melihat Al-Quran. Baik itulah lima hak kita terhadap Al-Quran, salah satunya melihat Al-Quran. Kalau hari ini kita malas nak lihat Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala ataupun Al-Quran ingin menjadi syafaat bagi kita di hari akhirat, sedangkan Al-Quran pun kita tak pandang. Kita ada mata, kita tak tengok Al-Quran. Kita duk tengok drama, kita duk tengok bulletin, kita duk tengok berita, kita duk tengok bola. Bukannya tak boleh, boleh. Tetapi Al-Quran kena lebih. Al-Quran kena lebih. Sebab ia adalah kalamullah. Yang mana lihat Al-Quran pun dah dapat pahala. Baik itulah lima hak dengan Al-Quran. Sebagai manusia kita ada hak dengan Al-Quran. Salah satunya melihat Al-Quran. Selain daripada baca, pelihara, kita mengamalkan, kemudian kita mengajak dan sebagainya, salah satunya melihat Al-Quran. Itu hak dengan kita dengan Al-Quran. Dan kemudiannya faedah juga bagi hari akhirat, kita lihat jalan nak menuju ke rumah Allah Ta'ala. Mata kita, kita tengok kat mana ada lubang, kat mana ada lubang, kita jaga elok-elok supaya kita tak masuk dalam lubang tersebut. Ini kegunaan mata. Satu kisah tuan-tuan, satu hari seorang tua ni, seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia nak pergi masjid dan dia buta. Dia nak pergi masjid dan dia buta. Ketika mana dia jalan nak pergi ke masjid, satu hari di dalam laluan dia nak menuju ke masjid itu ada satu lopak besar. Dia jalan, dia jatuh dalam lopak tersebut, maka kotoklah pakaian dia, dia balik rumah dia, dia salin balik pakaian, dia pergi lagi. Dia pergi lagi, kali kedua dia jalan-jalan yang sama, dia jatuh juga dalam lopak tu. Dia balik lagi, dia tukar balik pakaian dia, lalu dia jalan lagi. Dan kali ketiga, ketika mana dia jalan laluan yang sama nak menuju ke rumah Allah Ta'ala, ketika mana dia nak jatuh dalam lopak tersebut, ada seseorang menyambut tangan dia, lalu membawa dia ke rumah Allah Ta'ala, ke masjid. Lalu si buta ni tanya, siapakah kamu yang membawa aku, yang menolong aku sampai ke masjid ni? Apa jawab pemuda tersebut? Aku adalah syaitan. Syaitan tolong ambil masjid. Allahu Akbar. Heran kita tu, syaitan tolong ambil masjid. Kadang-kadang kita nampak orang tua nak jalan pergi masjid pun tak bantu pun. Bukan takat tak bantu, nampak je nak pergi masjid, pelekehkan lagi. Alah pakcik, masjid apa lah, dah tua-tua ni duduk rumah lah. Patutnya kita bertanggungjawab untuk membantu dia. Dan ketika mana seorang hamba Allah Ta'ala ni tanya kepada syaitan ni, awak hang bantu aku? Wih, patutnya hang kena mengelakkan aku untuk hadir ke rumah Allah Ta'ala. Sebab pun hang duk ajak ataupun hang tolong pula aku ni. Wih, bagus hari ni syaitan. Dia ubah dia punya apa rutin harian dia daripada buat jahat jadi baik. Kemudian apa jawab syaitan ini? Dia kata, wahai manusia, ketika mana kali pertama engkau jatuh tadi, Allah Ta'ala merahmatimu. Dan kali kedua engkau jatuh, Allah Ta'ala merahmati satu kampungmu. Dan kali ketiga jika engkau jatuh juga, kata syaitan ini, Allah Ta'ala akan merahmati satu alam ini. Maka aku tak ada jawab lepas ni. Tuan-tuan, lebih baik aku bantu hang seorang daripada aku tak ada kerja lepas ni, tak sanggup aku duduk saja. Maka dia bantu pakcik ni. Dia bantu pakcik ni sampai ke masjid. Lalu dia ada jawab lagi lah. Balik tu kau ada orang balik kan? Yang penting lepas seorang daripada terlepas semua. Kita dah, kita nampak benda lain, aku tolong pakcik ni, jawapan dia bukan aku dapat apa pun. Padahal kita tolong orang pun kita dapat pahala. Baik itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kegunaan untuk hari akhirat mata kita, kita boleh guna untuk jalan menuju ke rumah Allah Ta'ala. Apa yang kita lihat, setiap langkah yang kita jalan itu akan didoakan oleh makhluk Allah Ta'ala. Maksudnya setiap langkah yang kita jalan menuju ke rumah Allah Ta'ala ini akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Ta'ala nanti. Maksudnya kita jalan tengok Nabi menuju ke masjid pun, makhluk-makhluk Allah Ta'ala daripada tanah ke, daripada binatang ke dan sebagainya akan mendoakan kita. Tak mau lagi ke benda tu?
Baik itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi kata, sesungguhnya orang-orang yang alim, yang rajin mai menuntut ilmu ini, dengan ilmu yang dia ada, dia menjadi alim, la yastaghfiru lahu, maka sesungguhnya akan meminta ampun bagi pihaknya. Siapa yang meminta ampun kepada Allah Ta'ala? Makhluk Allah Ta'ala yang berada di langit, makhluk Allah Ta'ala yang ada di bumi, makhluk Allah Ta'ala yang ada di jauful ma, di dalam lautan sekalipun, akan memohon ampun bagi orang yang alim. Maksudnya kita guna mata untuk mai ke rumah Allah Ta'ala, untuk majlis ilmu dan sebagainya, dan kita dapat ilmu, makhluk Allah Ta'ala sentiasa mendoakan kita, meminta ampun kepada Allah Ta'ala bagi pihak kita. Maka rugi tak? Tak rugi, tuan-tuan. Inilah kelebihan, kelebihan kita menggunakan mata ke arah akhirat kita. Setiap apa yang kita buat, kita dapat ganjaran dia. Bukannya ganjarannya daripada sudut hasil dia, tak. Hasil tu kira lain. Tapi daripada sudut kita kerjakan itu, dah dapat ganjaran. Bukannya ganjaran kita maksudkan, oh kita main menuntut ilmu, bila dah ada ilmu nanti baru dapat ganjaran pun. Tak. Kita berjalan tu pun dah dapat ganjaran dah di sisi Allah Ta'ala. Kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun duduk saja, ustaz ni tak mula lagi pun, duduk tunggu, dapat dah habuan di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa may ya'mal apa faman hamma bihasanatin falam ya'malha fa wallahu indahu hasanatin kamilah. Barang siapa yang melakukan amalan, barang siapa yang berniat nak buat kebaikan, falam ya'malha, dia tak sempat nak buat lagi pun kebaikan tu. Baru berniat, maksudnya baru duduk dalam majlis ilmu, ustaz tak mula lagi pun. Tengok-tengok tengok ustaz nak mula tu, dia pergi kentut. Maka dia pergi berok apa lalu, tengok-tengok dia habis berok, ustaz habis. Tak sempat. Dapat tak pahala? Dapat. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, dia tak sempat buat lagi pun. Fa wallahi indahu hasanatin kamilah. Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kepada itu sempurna. Macam mana dia buat, Allah Ta'ala akan berikan satu ganjaran kepada dia. Macam itulah dia dapat. Kiranya dia duduk-duduk, nak mula dah, buka dah kitab, tengok-tengok sakit perut, sakit perut, pergi beliak-beliak. Biasalah no, melepas lama. Habis setengah jam, tengok ustaz pun habis. Maka dia pun, Allah ustaz, tak dapat ganjaran lah, saya tak dapat ilmu. Bukan nak kira daripada sudut hasil dia, tak lagi. Kita kira daripada sudut kita baru nak buat pun, Allah Ta'ala dah berikan ganjaran yang hebat. Itu baru berniat. Tetapi barang siapa yang melakukan amalan tersebut, dia buat pula, kiranya dia sakit-sakit perut, dia berok-berok, dia masuk balik dan ada pengajian tersebut, lalu dia duduk dalam pengajian tersebut, dia guna mata dia untuk lihat dan sebagainya, maka bagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan berikan kepada dia asyara hasanatan, 10 ganjaran, 10 kebaikan, dan digandakan kepada 700 kali ganda, dan adu'afin kathirah, lebih pada 700. Maksudnya siapa yang berniat nak buat kebaikan dan dia buat kebaikan tersebut, bukan nak kira pada hasil, hasil tak kira lagi, baru rasa nak buat ni, baru duk buat, maka dia dapat kebaikan tersebut. Macam tu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itu adalah kegunaan hari akhirat. Dan kemudiannya baginda Nabi pengarang mengatakan kat sini bahawa sesungguhnya, dan setengah daripada faedahnya yang kita tujukan kepada dunia, iaitu melihat perusahaan engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Maksudnya apa kegunaan dunia? Kita berniaga dan sebagainya, kita menggunakan mata untuk memasak ke, kita menggunakan mata untuk memandu dan sebagainya, itu adalah kegunaan dunia kita. Maksudnya berdosa tak? Tak berdosa, kita guna benda yang harus, kita guna mata kita untuk kita nak bekerja, untuk kita nak bawa kenderaan pergi tempat kerja. Itu adalah kita tujukan, ataupun pengarang mengatakan itu adalah faedah kepada dunia. Dan kemudiannya seperti dia memberikan contoh kepada kita, seperti jatuh dan berlagak. Kalau kata mata tak ada, sagi berjalan duk asyik belagak aje. Kalau belagak dengan perempuan tu dia rasa senyum.
Tapi kalau kata berlagak dengan abang yang badan tah-tah, oi dia kata ketaknya kau ni sebab apa? Berlagak lagi bergaduh pula. Masa ini kegunaan mata untuk dunia. Dan kemudiannya, dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripada tiap-tiap melihat yang haram. Maksudnya kita mensyukuri mata daripada kita lihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maksudnya kita tanda kata kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dan contoh yang diberikan seperti melihat perempuan-perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya. Maka benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kita kena hindarkan. Seperti tengok perempuan yang bukan mahramnya. Baik itulah bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maksudnya ketika mana engkau melihat satu perkara mafhum daripada hadis tersebut, apabila engkau melihat satu perkara yang pertama itu tidak dikira, tetapi yang dikira itu pada kali keduanya. Maksudnya jangan lihat berterusan, jangan kita bawa pandangan yang pertama itu kepada kedua kalinya. Lihat yang pertama aja. Maksudnya itu adalah yang pertama itu tidak dikatakan berdosa sebab apa? Kita terlihat. Tetapi lepas yang pertama tu lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, maka kita dikatakan sebagai berdosa. Baik itulah dalam hadis ataupun bagaimana yang diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan la sagirata ma'al israr, bahawa sesungguhnya tidak ada lagi disebut dosa kecil jika perbuatan maksiat itu dilakukan secara terus-menerus. Maksudnya kalau kata kita terpandang kali pertama, mungkin dosa kecil kita boleh duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala padamkan benda tu. Tetapi kalau kata yang dosa kecil itu kita buat, kita buat, kita buat, kita buat, maka tidak dikatakan lagi ianya dosa kecil, bahkan termasuk ia dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Sebab itulah pandangan yang pertama itu dimaafkan. Kalau kata contohlah duduk jalan kat pasar malam, tengok-tengok kali pertama sudah. Kalau kata kali kedua, kali ketiga, jaga pandangan kita, jangan lihat dah. Mungkin yang pertama itu dosa kecil. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita apabila kita buat duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya. Tetapi kalau kata sekali kita pandang, dua kali kita pandang, tiga kali kita pandang, dia dah dikira sebagai dosa besar. Wal'ayazubillah. Kita tahu dosa besar ini akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik itulah dalam hadis yang dikeluarkan kepada kita oleh baginda Nabi, yang diriwayatkan ataupun yang disebut difirmankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana dalam hadisnya. Nabi kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadharu wa zinahuma tazniyani ainani. Sesungguhnya mata ini juga boleh berzina. Mata boleh berzina, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata faraj je yang berzina, rupanya tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata pun berzina. Apa yang Nabi kata, dua mata berzina dan berzina keduanya adalah pandangan. Kita pandang kepada yang haram itu adalah penzinaan bagi mata. Maksudnya kita tengok perempuan yang bukan mahram itu berzina menggunakan mata. Walaupun kita kata, alah ustaz, pandang dua tiga kali ya pun. Dua tiga kali pun adalah berdosa. Maka berdosa itu kita takut dia ini jatuh kepada dosa besar. Yang dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, dua mata berzina dan berzina keduanya adalah pandangan. Maka pandangan itu dikirakan sebagai penzinaan jikalau kita melihat kepada benda yang maksiat. Itu kita tak mahu, tuan-tuan. Dan seperti ataupun contoh yang lain yang diberikan oleh pengarang, bahawa sesungguhnya dia kata seperti yang pertama, melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya, dan seperti melihat akan yang muda belia, dan seperti melihat akan aurat lelaki. Maksudnya bukannya
Nabi ataupun bukannya dituju hanya kepada lelaki lihat kepada perempuan, perempuan juga tak boleh lihat kepada aurat lelaki. Tetapi apa yang salahnya hari ini? Apa yang salahnya? Banyaknya kita melakukan kesalahan. Kadang-kadang pergi rumah orang ni, bagi salam, assalamualaikum, ketuk pintu, kepok-kepok, assalamualaikum. Kawan tu buka pintu, kawan tu buka mata pergi ke mana dulu? Tu, tengok dalam rumah dulu tu. Ui, ui, apa yang ada? Jaga mata kita. Kadang-kadang ada pula special brands, special brands. Ini yang lagi hebat. Dia ketuk-ketuk kat depan tu, tengok orang tak, orang apa? Orang tak menyut, tak jawab salam. Dia pergi ke mana? Dia pergi kot cermin bilik tu. Hey, mak, tidur lagi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Boleh pula dok pergi mengendap-ngendap macam tu. Kenalah mak tu tengah pakai seluar pendek ke time tu. Tengahlah isteri dia tu tak pakai tudung ke. Tengahlah macam-macam lah anak perempuan dia yang tak pakai tudung dan sebagainya. Kita pula pergi tengok benda tu. Adakah salah kepada orang yang tak pakai tudung ataupun salah yang kepada orang yang melihat? Orang yang melihat lah. Siapa suruh pergi mengendap? Padahal tu rumah mereka. Dah kata tak bagi, orang tak jawab salam, maka itu hak tuan rumah. Bukan boleh duduk pergi mengendap. Lah ni tak ada. Dia tengok pintu tak kunci, dia masuk dulu. Ni mat, aku masuk dulu tu sebelum han jemput. Tak apa lah kot tu. Allah, masuk siap dah. Dalam masuk dah lah. Masuk-masuk, perhati habis semua. Allahu Akbar, tuan-tuan. Semoga kita tak buat macam tu lah. Baik, itulah perempuan juga tak boleh lihat kepada aurat lelaki. Macam mana lelaki tak boleh tengok aurat perempuan, perempuan juga tak boleh tengok aurat lelaki. Dan maka lazimnya olehmu akan memelihara mata engkau kerana firman Allah Ta'ala, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, Allah Ta'ala kata, bersabdalah olehmu wahai Muhammad, bagi sekalian yang beriman, pejamkanlah olehmu akan mata kamu daripada barangan-barangan yang tidak harus bagi kamu melihatnya. Nescaya memejamkan oleh mereka itu akan segala mereka itu. Maksudnya dalam ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala pesan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh umat Nabi Muhammad ini pejamkan mata bagi perkara yang tak harus dia lihat. Maksudnya benda yang kita tak boleh lihat jangan duk tengoklah. Aurat perempuan, tengok yang mai kat depan kita tu tak pakai tudung. Kan? Kali pertama kita tengok, oh dia tak pakai tudung, terus tundukkan pandangan. Maksudnya jangan lihat benda tu. Jangan lihat benda yang tak diharuskan. Ataupun ketika mana kita duk bekerja, yang mai tegur kita itu adalah perempuan yang seksi dan sebagainya. Maka kali pertama kita tengok tu tak apa, kali kedua tu terus tunduk. Dia cakap kita hanya sekadar mendengar. Kita dengar je apa yang beri arahan, kita dengar. Tetapi jangan sesekali melihat kepada aurat tersebut. Habis tu ustaz, kalau tengok berita macam mana? Tengok berita kan, tengok berita kan, perempuan kadang-kadang alhamdulillah lah ni yang pakai tutup aurat tu banyak, tetapi yang sensasinya tak pakai tutup aurat juga. Maksudnya ada yang mendedahkan aurat, macam mana ustaz? Janganlah duk tengok aurat dia, tengoklah gambar yang sebelah dia tu. Ini aurat dia juga kita nak tengok. Allahu Akbar. Tahu dah hari ni giran siapa baca berita, hatulah je nak tengok. Maksudnya kena ubahlah, ataupun letak muka isteri kita kat depan TV tu. Kita tengok muka dia. Padahal dia tak baca pun, dia duduk kat depan tu. Tengok muka dia, dapat pahala. Daripada kita tengok muka orang yang tak menutup aurat tu. Allahu Akbar. Kita takut kita melihat akan benda yang haram untuk kita lihat, iaitu aurat wanita. Tapi ustaz, saya bukan nak tengok aurat dia pun. Saya nak dengar berita. Tu niat ni rila innamal a'malu binniyat. Kan, kalau boleh macam tu, alhamdulillah. Macam orang kata lah ustaz, pergi tengok bola macam mana? Sedangkan pemain bola itu dedahkan aurat. Siapa suruh tengok aurat dia? Pergi tengok bola cukup lah. Letak bola ke depan kita, tengok bola apa buat. Bukan kita tengok aurat. Ni orang duk faham, tengok bola memang lah tak, tengok aurat tak boleh. Tapi kita pergi tengok bola. Kalau kata tengok aurat, bola duduk kat tiang gol dah. Yang kita duk tengok kat lutut dia. Itu tengok aurat. Maksudnya tengok bola, dibenarkan. Itu adalah harus. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Tundukkan pandangan. Sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa yang kita tahu, yang selama ini kita belajar,
dalam sembahyang makruh untuk pejamkan mata. Makruh untuk kita pejamkan mata. Tetapi di zaman sekarang, kita membicarakan ketika mana zaman sekarang. Kita sembahyang Allahu Akbar, tentang sembahyang duk baca iklan kuliah maghrib keluar di skrin. Kadang-kadang iklan tu pula berwarna merah, menarik perhatian. Tak cukup warna merah, dia bubuh pula warna pelangi. Oi. Kiranya tu imam rokok kadang-kadang tak sedap lah. Sebab apa duk baca tentang iklan kuliah maghrib Ustaz Syamsuri hari ni. Allahu Akbar. Kan? Jadi macam mana nak buat? Maka Imam Nawawi kata yang pentingnya tu khusyuk, kita pejamkan mata itu tidak dimakruhkan, maka dibolehkan. Maksudnya dalam sembahyang kita pejam mata boleh. Maksudnya supaya mendapat kekhusyukan dalam sembahyang. Tu kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata dibolehkan ataupun diharuskan untuk kita pejamkan mata ketika mana bersembahyang untuk menghilangkan kita punya rasa tak khusyuk tadi. Jadi kita kan pejamkan mata. Rasa khusyuk tak? Boleh mendatangkan khusyuk, maka pejamkan mata. Ia lebih afdal. Pejamkan mata. Sebab kadang-kadang ada yang kata ustaz, tak boleh tak makruh, duk kejap sangat makruh sehingga mana duk semayang pun satgi duk bikiak, masih lagi duk bilang tiang dekat ke sejadah, lagi masih lagi duk baca dekat pakaian belakang kawan tu. Kawan tu kata Islam tu indah, kita duk baca pula. Lawalah tulisan dia. Kan dalam semayang, semua dalam semayang nak buat. Ten semayang, ten tak semayang, tak mau buat pun. Padahal kawan tu duduk depan kita dah sejam dah, tak baca pun. Ni ten semayang juga je nak baca. Ten semayang jugalah yang nampak tulisan kecil-kecil tu. Ten semayang jugalah nampak urban tu imam ada berapa. Ten semayang. Maka tu pejamkan mata adalah diharuskan, kata Imam Nawawi, dan Ibn Qayyim Al-Jauzi pun mengharuskan untuk mendapatkan kekhusyukan dalam sembahyang. Maka kita pejamkan mata boleh. Tetapi tapi kalau kata kita celik itu lebih khusyuk, maka afdalnya celiklah. Takut satgi tu imam dah rokok ataupun tu imam dah sujud, kita duduklah i'tidal lagi. Takut tak selari dengan imam atas sebab kita pejam, dan kita takut juga apabila pejam tu dia tidur terus. Kan satgi duk pantai pejam dalam buat qiyamulail pula, mayang pula sunat tasbih pula, Allahu akbar. Kan imam dah habis dah, assalamualaikum warahmatullahi abang tak mangkit dia ke? Boleh gerak pula. Maka celik lebih afdal. Tapi kalau kata kita hilang khusyuk, kalau pergi masjid mayang kat masjid pun hilang khusyuk hari ni, atas sebab daripada kadang-kadang perkataan di dinding masjid, kadang-kadang mata kita ni suka sangat liar, duk tengok sana tengok sini, kadang-kadang nak tumpu kepada tempat kita sujud pun payah, maka pejamkan mata lebih mendapat kekhusyukan. Maka diharuskan untuk kita pejamkan mata, kata Ibn Qayyim dan kata Imam Nawawi, boleh dalam perkaranya. Kalau kata kita ambil pandangan Imam Nawawi, daripada mazhab Imam Syafi'i lah. Sebab dia sahibus Syafi'i. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu yang menakutkan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, maksud daripada ayat ini, bahawa sungguhnya bersabda olehmu Rasulullah, akbahai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tidak harus bagi kamu melihatnya, nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara farasy mereka itu, nescaya memelihara mereka itu akan segala farasy mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia, dan sesungguhnya demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka akan dia semacam dengan zahirnya, maka membalas ia akan mereka atasnya. Suratul Nur ayat yang ke-30. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah,
Dan ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maksudnya dalam ayat ini ada Allah Ta'ala menerangkan tentang bagaimana kita nak melakukan satu amalan, satu perkara menggunakan mata. Ada juga Allah Ta'ala memberitahu akan sesuatu perkara tentang memelihara faraj dan sebagainya. Dan ada juga Allah Ta'ala menakutkan kita, iaitu dengan Allah Ta'ala memberikan amaran kepada kita bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui daripada sudut batinnya yang zahirnya semua Allah Ta'ala tahu. Dan insya-Allah kita akan sambung pada pengajian ataupun sambungan daripada kitab ini pada minggu yang ketiga nanti, insya-Allah pada Khamis minggu yang ketiga. Dan semoga dapat pengajaran daripada apa yang kita belajar ataupun apa yang kita dalami untuk malam ini, perkongsian ilmu pada malam ini, dengan mata kita, supaya kita pelihara mata. Jangan kita gunakan mata dengan melakukan benda-benda yang maksiat. Dan sesungguhnya jikalau kita melihat kepada manusia yang buta matanya, kadang-kadang kita mengatakan kepada orang buta ni, depa ni hampa ni tak sempurna, hampa ni cacat, hampa ni segala-galanya. Sedangkan depa adalah istimewa di hadapan Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, atas sebab mereka tidak akan dipersoalkan tentang mata. Kita hari ni Allah Ta'ala bagi nikmat gunakan mata, kita tengok benda yang salah, kita akan diazab oleh Allah Ta'ala akibat kesalahan kita. Tetapi orang yang buta matanya, apabila dipersoalkan oleh Allah Ta'ala tentang kegunaan mata, hang guna mata baik ke jahat ke, sesungguhnya orang yang buta di dunia akan menjawab di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, kami buta di dunia, kami tak melihat langsung akan kejahatan, kami tak melihat langsung akan aurat perempuan, kami tak melihat langsung akan benda-benda yang diharamkan olehmu. Maka dia dah terlepas daripada persoalan tentang mata. Untungnya depa di hadapan Allah Ta'ala. Tapi adakah kita ini rugi di hadapan Allah Ta'ala? Tak, tidak semestinya kita rugi. Sebab apa? Jikalau kita gunakan mata untuk kebaikan, kita lebih beruntung sebab timbangan kita lebih berat akibat daripada kegunaan mata kita di dunia. Kita tengok benda yang baik-baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pasal sampai setakat itu dulu pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mungkin ada terkasar bahasa, mungkin ada tersalah bicara, mungkin ada yang tersalah dalam bacaan ayat Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Harap ditegur, harap diperbaiki, harap dinasihatkan, harap diperbetulkan yang mana salah dan sebagainya. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang kita pelajari malam ni. Dengan mata kita, kita melihat kepada yang baik, kita melihat wajah ibu kita, kita melihat wajah orang-orang kesayangan kita, sama ada isteri kita, saudara mara kita, sama ada ayah kita, sama ada suami kita, anak-anak kita dan sebagainya. Semoga pandangan yang kita kerjakan ini adalah sebagai satu pandangan yang dikirakan sebagai ibadah yang mendapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Walaupun sesaat kita lihat muka orang yang kita sayang seperti ibu kita dan sebagainya, dah mendapat syurga Allah Ta'ala, dah mendapat habuan di sisi Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pasal sampai dekat itu dulu pada malam ni. Yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang lemah itu pada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيفوز المستغفرين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.